kita agak bergerak cepat untuk proses administrasinya sudah kita daftarkan, kemudian termasuk pengurusan IKC sudah kita daftarkan semua. Semoga mendapatkan segera mendapatkan respon dan bisa segera resmi menjadi pemain Arema. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja ke Mas Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini negara muslim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sepak bola. Kurniawan, selamat pagi. Sedikit saya bercerita tentang kedatangan, cerita di balik layar, cerita kedatangan Ahmed Ataya. Jadi setelah kita memutus kontrak Jed Nurdin, slot yang kosong pasti pemain yang berpaspor AFC atau Asia. Juga sempat kawan-kawan juga tahu kita datangkan Brent Griffith dari Australia yang ternyata awalnya Liga memverifikasi regulasi itu sudah ada, cuma lebih strong dan sudah tanggal 13 Juli setelah kita dimintai data yang bersangkutan tidak harus verifikasi. Kemudian saya komunikasi dengan kawan di Jakarta yang sering kita minta tolong untuk mendatangkan pemain. Akhirnya kawan tersebut komunikasi dengan Mekan. Mekan kebetulan juga salah satu pemain sepak bola di Indonesia sudah lama. Jadi Mekan ini bukan agennya. Jadi nawak. Nah, jadi kebetulan karena mungkin klub di Indonesia belum pernah, hanya Mekan yang pernah main di sini. Jadi kita, maksudnya kawannya Mekan dari negara Balkan jarang sekali main di Liga Indonesia. Makanya waktu itu kita komunikasi lewat Mekan dan direkomendasikan untuk Ahmed Ataya ini. Singkat cerita begitu, jadi dia tahun 2009 masih main di sana. Dia kirim video, waktu itu masih ada Tati yang lama sama Mas Yoko sudah didiskusikan, akhirnya kita akan mengambil ini pemain apa Ahmed Ataya ini. Kemudian mereka juga merekomendasi dia untuk main di Arema. Akhirnya tanggal 31 kalau nggak salah atau 30 nanti mereka biar cerita dia desain dan datang ke Malang. Di Bekasi kita waktu itu saya ngomong kalau bisa kita gabung di Bekasi dan kalau bisa tanggal 3 di stadion, tapi karena masih lelah perjalanannya jam menunggunya hampir 40 jam akhirnya istirahat sebentar jam. Dan sekarang ada di sini, kemarin dicoba 1 hari medical test dengan hasilnya semua bagus. Secara administrasi kita kemarin kita kirim ke Dignaker karena IMTA itu yang perlu. Jadi kalau KITAS itu kan kartu izin tinggal sementara kayak KTP itu. Tapi lebih urgent dan menjadi regulasi dari PSSI Jambika yaitu IMTA, izin menggunakan tenaga kerja. Alhamdulillah kemarin malam saya pantau sendiri barcode-nya RPTK sudah keluar. Jadi mudah-mudahan 1-2 hari IMTA-nya juga sudah keluar. Kurang lebih itu perkenalan tentang Ahmed Ataya. Nanti siapa dia dan bagaimana bisa nanti mereka yang menjelaskan. Gitu. Langsung bertanya aja loh. Apa yang membuat Ahmed Ataya mau bermain di Arema padahal nggak tahu mereka juga dulu dekat dengan Persija dan juga klub yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Mengapa Ahmed Ataya memilih Arema bukan klub yang lain di Indonesia? Padahal kan sekarang yang papan atas itu mungkin bukan Arema sih. Ya, saya jawab aja ya. Ya. Karena di Indonesia, di Liga Indonesia ada beberapa tim sudah banyak yang di lomba tim besar ya. Di Indonesia itu satunya Arema ya. Arema itu tim besar. Jadi kita
sekarang membutuhkan dia tahu panas ya, karena dia datang untuk bantu anak-anak, untuk bantu dia, bukan langsung masuk juara, ya kan? Jadi kalau sekarang Arema di posisi 7-8 ya, tapi nggak apa-apa, dia datang untuk bantu untuk naik atas di kuasa nenek. Terima kasih. Ya, Ella, apa yang dia ketahui tentang Arema sebelumnya? Sebelumnya dia pernah dengar Arema main di Liga CLAC ya, pernah dengar. Jadi waktu saya bicara ke dia soal Arema, dia langsung bilang oke, saya sudah pernah dengar tim ini. Dia bilang pikirannya baik-baik soal tim. Jadi dia lihat di Instagram yang banyak video di YouTube yang bagaimana permainannya Arema. Jadi kemarin di dikasih juga saya bilang ya, dia juga bilang dia sangat suka permainan Arema karena Arema suka menyerang pada pertahanan. Jadi dia lebih suka yang menyerang ke depannya pada di belakang. Jadi dia suka semua itu ya, dan taktiknya Arema bisa jadi dia cepat adaptasi untuk yang taktiknya juga. Jadi mungkin kan saat ini Ahmed Atayef punya kendala soal bahasa. Bagaimana dia akan mengatasi ini ke depan? Ya, itu saya bisa langsung jawab karena dia sekarang belajar bahasa Indonesia. Saya sudah cerita ke dia kalau dia mau main di Liga Indonesia dia harus belajar bahasa Indonesia. Nggak ada yang lainnya. Jadi dia dari awal langsung download itu bahasa Indonesia sama Rusia. Jadi dia belajar terus tiap hari ya, karena ada waktu belajar. Insya Allah dia mungkin ke depan satu bulan, mungkin dua bulan ya sudah bisa bahasa Indonesia. Karena saya pertama kali juga datang seperti ini, dia nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi sekarang sudah. Pertama dia bilang sekarang datang ke tim sekarang baik-baik sama anak-anak. Ya belum pernah dia ke tim yang lain-lain seperti yang di sini. Dia sangat senang semua anak-anak di tim, semua orang-orang Indonesia seperti ini baik-baik. Itu sangat-sangat penting dan dia senang ya di sini. Pertama, kedua yang soal supporter ya, dia sama aja dia nonton di YouTube, di Instagram. Saya juga cerita ke dia itu yang di Indonesia paling bagus supporter di Arema ya di sini. Jadi dia lihat juga dia YouTube video, dia juga bilang kalau supporter banyak itu juga bagus ya, karena motivasinya lebih tinggi permain untuk main di pertandingan. Jadi dia suka dia itu bagus. Target maksimalkan ya, kalau bisa juara. Amin. Tapi sekarang sedikit sudah matur, semua sudah
lah ya ke depan ada banyak yang sikit itu, tapi nggak ada, nggak mungkin ya kan kalau menang semua pertandingan bisa keluar. Tapi di Liga Indonesia dia sekarang pertama targetnya tiga besar ya, tapi dia pengen juara, jadi dia lagi mau tambah ke sini mungkin piala atau piala Indonesia seperti itu. Dia pengen itu yang tambah musim lagi satu piala. Oke, cukup. Jadi mau dimaklumi ya, biasanya performa pemain belakang itu kan angker ya. Jadi angker itu diam. Diam. Kameramen di depan ya, jangan sampai itu mengenai.